Saudara Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana menangis saat meminta maaf atas tragedi Kanjuruhan. 125 orang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan ini. Dalam konferensi pers, Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana menitikkan air mata saat meminta permohonan maaf atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang. Gilang tak menyangka pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur berakhir tragis. PSSI pun menjatuhkan sanksi melarang Arema FC bermain di Stadion Kanjuruhan selama satu musim. Saya benar-benar di sini sekali lagi meminta maaf kepada semua korban, kepada keluarga, kepada masyarakat Indonesia, kepada semua tim Liga 1, kepada PSSI, kepada kepolisian, kepada presiden atas kejadian yang menimpa dari Arema.